Pani Pauji 2 bulan yang lalu. Upami bade narik janji kedah aya kiparat salah sawiosta nyaeta masihan tuangeun ka 10 fakir miskin nu janten patarosan eta tuangeun teh sakali urang tuang atanapi sadinten urang biasa masihan tuang ka kulawargi. Mohon wargi-wargi pencerahan. Oh, lain nanyakeun ka urang imah ka wargi-wargi. Nya, jawabanna kitu. Mohon wargi-wargi pencerahan. Jawabannya begini, janji itu tidak semua janji kemudian dilanggar, diingkari mesti bayar kifarat. Tapi yang dimaksud harus bayar kifarat itu adalah sumpah. Begini sumpahnya. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Kalau saya sakit, saya akan saum Senin Kemis. Boleh tidak? Boleh. Asalnya saum Senin Kemis teh sunat karena dia bersumpah jadi wajib. Ternyata tidak dilakukan. Maka dia wajib membayar kiparat. Apa dalilnya? Al-Maidah 89. Memberi makan fakir miskin. Berapa orang? Nah, itu ngejawab atuh. Seberapa orang? Buka tuh Quran surat Al-Maidah ayat 89. Pertanyaannya, sekali makan, tiga kali makan. Memberi makan kepada orang miskin. Saya buka ya Al-Maidah 89-nya ya. Biar tidak gagal paham. Mual api-api Ustaz Ansor mah. Terakhir ya, ini pertanyaan, tidak ada pertanyaan yang lain. Karena setelah ini saya harus terbang ke Raja Manyar. Ke Garuda. Tadi saya pergi dari Garuda naik motor, macetnya dekat Tulungan dan kepanas bujur. Aduh, ya Allah. Nah, satu, memberi kiparat, memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Dari memberi makannya itu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Dalilnya itu min awsati matut imuna ahlikum. Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Saya ngasih nafkah ke istri dan anak. Makannya berapa kali sehari? Ada yang 3, ada yang 2. Ternyata dihitung-hitung per hari itu 50.000. Berarti saya bayar kiparat 50.000 kali 10. Berapa? 500.000. Paham? Ternyata anak istri saya itu dihitung-hitung sehari makan itu, sehari-sehari semalam makan itu 100.000 kali 10 1 juta. Paham? Pinter. Temampu au kiswatuhum, memberi pakaian. Pakaian apa? Pakaian yang layak dong. Daleman menang. Abdi mah teu gaduh naon ya daleman urut. Aduh ngerakeun jaba bolong. Yang ketiga, kalau tidak mampu membebaskan budak. Ada budak di sini? Enggak ada. Awas hamba sahaya teh pembantu. Ulah. Pembantu itu bukan hamba sahaya. Ngunah we pembantu teh disiksa, diperas keringatna, disiksa waktuna, tenaganya ripu, ai gaji lekate ceban. Ternyata tidak mampu juga ngasih makan fakir miskin 10 orang, enggak mampu. Memberi pakaian tidak mampu. Membebaskan budak tidak mampu. Saum 3 hari berturut-turut tidak. Wah pinter, berturut-turut nyanyahwanan sia. Nah disebut nyanyahwanan dina Quran ge tidak berturut-turut. Nah atuh da ustad abdi teh kagok ditanya. Untung heureunya. Nyanya berturut-turut tidak? Tidak. Apakah ada saum kiparat berturut-turut? Ada. Apa? Langsung ngajen.
Ada tidak? Ada. Buka surat Al-Mujadilah. Pamalam yajid pasiyamu syahraini mutatabi'aini min qobli ayyata masa. Ayat keempat. Gitu kan? Siapa yang mendihar istrinya, berjanji tidak akan mencampuri istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, sehingga tidak ada kewajiban sebagai suami istri, maka dia wajib membebaskan budak sebelum dia campur hubungan suami istri. Ternyata tidak mampu membebaskan hamba saya, saum 2 bulan berturut-turut. Hegsia. Quran surat Al-Mujadilah ayat keempat. Ulah mata kepemajikan kitu teh. Geus semat ayeuna mah urang teh bebas. Geus lain-lainna deui. Anjeun teh jiga indung urang kitu. Aye geus peot ngomong kitu sia. Untung ku ibu teh ditinggang ku halu ge. Tinggang ibu mun salaki kitu teh. Keur mah dinyeri. Teu diparapan. Aye geus ripuh dinyerinya. Teu kabeneran boga salaki teh. Nah, kalau saum kiparat 3 hari tidak berturut-turut, boleh sehari saum, nanti minggu depan saum, minggu depannya lagi saum. Paham? Pinter. Sudah jelas? Itu sumpah, bukan janji. Ada undangan pernikahan. Ustaz Ansor di haturanan linggih. Baik, Ibu, insyaallah saya sudah berusaha mau berangkat ternyata tidak jadi karena ada halangan, hambatan dan sebagainya. Bayar kiparat tidak? Tidak usah. Ustaz, nanti ibu kalau punya uang, ibu beli rumah ibu. Sudah punya uangnya, lupa. Kalahkah dibelikan mobil? Bayar kiparat tidak? Tidak. Paham?